Selamat pagi adik-adik. Senang sekali. Hari ini Lose Happy. Sama Lose Kris. Lose Rasminda. Lose Satrio. Bisa bersama-sama dengan adik-adik beribadah pada minggu ini. Adik-adik semua sudah siap untuk beribadah? Wah, Lose mau absen dulu satu-satu ya. Kalau Lose panggil adik-adik balita-balita, adik-adik balita-balita di rumah, tepuk tangannya ke atas, Lose. Ya. Kalau Lose bilang pas satu, satu kali tepuk. Kalau Lose bilang pas dua, dua kali tepuk. Ulangi ya. Adik-adik batita dan balita mana? Adik-adik yang kelas satu, yang kelas dua. Wah, semua sudah siap. Sekarang Lose undang semua untuk berdiri. Kita akan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu memelihara hidup kita. Kita akan nyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Meskipun secara online Tuhan, kami mohon hadiran-Mu supaya ibadah ini boleh berlangsung dengan baik dan kami boleh duduk dengan diam dan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya adik-adik masih tetap berdiri. Kita masih tetap memuji Tuhan. Semua sukacita ya hari ini ya. Coba lo semua lihat senyumnya. Senyumnya tunjukin ke papa mamanya. Yuk kalau lo tunjukin ke lo sini. Senyum semua. Nah kita mau nyanyi. Apabila kita sukacita, sumbernya siapa? Tuhanlah sumbernya. Kita mau pakai gerakan ya adik-adik. Ayo, lo seyok, kita nyanyi dulu. Apabila kita suka cita. Nanti kita nyanyi lagi lebih cepat. Adik-adik bisa mengikutinya ya. Yuk kita dengan semangat mau memuji Tuhan. Down in my house. I love you,
Wah, tadi adik-adik sudah lihat ada yang nyanyi. Nyanyi apa tadi, Lose Chris? I love you, Jesus. Oh, iya, bagus ya, Lose. Wah, adik-adik, Lose yakin semua adik-adik sayang kepada Tuhan Yesus. Makanya kita akan sama-sama nyanyikan ya. Kita katakan, I love you, Jesus. Yuk, Lose, yuk. Cerita firman Tuhan. Nanti Lose Anna yang akan bercerita ya adik-adik. Nah, kita sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita nyanyikan dulu Ku Ingin Dengar Cerita. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi kita minggu ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Rut 1
ayat 1-22, yaitu tentang Ruth dan Naomi. Nanti bisa dibaca dengan papa mama di rumah ya. Pada suatu pagi yang sangat cerah, ada 3 orang perempuan. Siapakah mereka adik-adik? Kalian ada yang tahu? Iya, mereka adalah Ruth, Naomi, dan Orpa. Mereka bersiap-siap untuk pergi ke tempat yang sangat jauh, yaitu Bethlehem, tempat asal dari Ibu Naomi. Sebenarnya Ibu Naomi pergi ke Moab, meninggalkan kota Bethlehem bersama dengan suami dan kedua anaknya, yaitu Bapak Elimelek dan anaknya Kilion dan Mahlon. Tetapi karena mereka meninggal, sehingga tinggallah Ibu Naomi dengan kedua menantunya, yaitu Ruth dan Orpa. Mereka bertiga melakukan perjalanan ke kota Bethlehem. Tetapi di tengah perjalanan mereka berhenti adik-adik. Kemudian Ibu Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Anak-anakku, pulanglah kepada orang tuamu dan ke negerimu, karena tidak ada lagi suamimu. Mereka berdua sudah meninggal. Hanya ada aku. Pulanglah." Tetapi mereka bertiga menangis dan berpelukan adik-adik. Mereka sangat sedih karena mereka sangat sayang dengan Ibu Naomi. Mereka menangis dan terus berpelukan. Tetapi salah satu dari menantu Ibu Naomi yang bernama Orpa berpamitan kepada Ibu Naomi. Dia mencium Ibu Naomi dan pulang ke Moab. Nah adik-adik, Tuhan sudah lebih dulu sayang kepada kita. Kalian sayang bukan dengan mama, papa, kakak, atau adik? Seperti Ruth sudah sayang kepada ibunya Naomi. Karena mama, papa juga lebih dulu sayang kepada kalian. Mesti semuanya sayang bukan? Iya. Sayang dengan mama dan papa, lebih sayang kepada Tuhan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita ulang lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang Ruth dan Naomi. Tuhan sudah memberkati mereka. Tuhan menolong Ibu Naomi melalui Ruth yang begitu baik sebagai seorang menantu. Biarlah kami juga mengasihi orang tua kami, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 355, Aku Bawa dan Berikan. Tuhan Yesus,
kami bersyukur Tuhan sudah memberkati papa dan mama. Sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kita tadi sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, saatnya kita akan membuat aktivitas. Kita akan membuat aktivitas lollipop kasih. Wah, seperti permen lollipop ya. Nah, alat-alat apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama, kita membutuhkan spidol atau pensil, sedotan, lem atau double tap, gunting, dan yang terpenting adalah kita membutuhkan origami. Nah, warna-warna origaminya terserah adik-adik yang pilih ya. Nanti kita bisa menghiasnya seperti ini. Sekarang mari kita mulai membuat aktivitasnya. Yang pertama, kita akan melipat jadi dua kertas origaminya seperti ini. Lalu kita membuat pola kasih seperti ini ya. Kita gambar polanya di separuh bagian saja seperti ini. Kemudian kita mengguntingnya ya. Kita gunting sesuai pola yang sudah kita buat. Gunting pelan-pelan. Kalau adik-adik tidak bisa, bisa meminta bantuan mama atau papa atau kakak. Sudah jadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat hiasannya. Yaitu kita akan membuat salib. Rose memilih warna biru ya. Kita akan gambar salibnya. Salibnya disesuaikan besarnya seperti tanda kasih yang sudah kita buat. Digunting sesuai pola ya. Ingat, kalau adik-adik tidak bisa menggunting, bisa meminta bantuan mama, papa, atau kakak. Oke. Baik. Setelah selesai, kita akan menempelkan pada hati yang tadi kita buat ya. Kita tempelkan di tengah seperti ini ya adik-adik. Kemudian kita akan menempelkan sedotannya. Kita bisa menempelkan menggunakan double tip atau dengan, misalnya ini kita gunting sedikit, kita gunting, kemudian kita lem, dan kita tempel belakangnya ya. Kita bisa juga menggunakan double tip ya. Kita hampir selesai. Jadilah seperti ini. Kita bisa menghias dengan berbagai macam tulisan atau hiasan-hiasan yang lain. Lo seharap adik-adik juga membuat aktivitas yang sama di rumah ya. Dan mengirimkan aktivitas di nomor di bawah ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Ya, baik adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan tadi sudah aktivitas ya bersama Lo Selois. Sekarang Lo semua tanya dulu. Tadi Rosana cerita apa ya adik-adik ya? Wah, tentang ya Ruth dan Naomi. Ruth sayang ya sama Bu Naomi, sayang banget. Rosa harap adik-adik semua juga sayang kepada papa, mama, adik-adik. Iya, kita mau menutup ibadah kita hari ini. Kita akan bernyanyi bersama-sama.
kasih, kasih, kasih. Yuk adik-adik, semua berdiri. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima peringatannya. Amin. Amsa 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Terima kasih. Ayat hafalan dari Amsal 3 ayat 11a bunyinya, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Terima kasih. Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Terima kasih. Ayat hafalan Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Terima kasih.
Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perlihatkanlah lakunya dan jadilah bijak. Terima kasih. Amsal 3 ayat 11 B A. A. Hei anakku, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Bila ada Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Ayat hafalan Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Terima kasih. 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Terima kasih, selamat minggu. Bye, God bless you. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Terima kasih. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Terima kasih. Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Amin.